Halo Sobat Victor yang budiman, kali ini Bang Victor akan membagikan trik lagi di map Livik menggunakan skill Gear Front. Oke, langsung aja ke triknya. Di sini kalian harus memilih skill Gliding Doll untuk melakukan triknya. Pertama-tama kalian naik ke batu yang besar itu. Lalu kemudian kalian lompat sambil menggunakan skillnya ke arah bangunan yang di depan itu. Kemudian kalian harus melompat lagi ke arah dinding yang ada di depan itu. Trik ini berguna ketika ada musuh yang ingin melakukan recall. Trik yang kedua, trik ini juga membutuhkan bantuan Gliding Doll untuk melakukannya. Kalian hanya perlu lompat ke pagar ini, lalu kemudian kalian bisa lompat menggunakan Gliding Doll ke arah talang gudang yang itu, lalu kemudian melompat lagi ke atap gudang yang di seberangnya menggunakan Gliding Doll. Setelah itu kalian gunakan skill Gliding Doll lagi ke atap gudang berwarna biru itu, lalu kemudian kalian berlari saja sambil melompat ke atap gudang utama di Logistic Center. Jangan lupa terus mainkan mode Gear Front, karena sangat banyak taktik dan skill yang akan kalian pahami.